Selamat sejahtera. Nama saya Roselyn. Nombor matrik saya ialah AF220114. Nama kursus saya ialah Pengajar Moral dari Seksyen 6. Satu kempen kesedaran bertajuk Bijak Bermedia Sosial ingin disampaikan. Media sosial ialah platform untuk berinteraksi, berkongsi kehidupan harian dan ilmu baharu. Kebijaksanaan menggunakan media sosial adalah penting dan kempen kesedaran bertajuk Bijak Bermedia Sosial perlu diadakan. Terdapat banyak isu media sosial. Dalam kes bully cyber, pengguna mengirim teks atau image untuk menjendera atau memalukan orang lain, serta menimbulkan gangguan atau ugutan terhadap individu. Selain itu, dalam kes berat ugut, pemangsa melakukan perbuatan atau kegiatan meminta wang, barang kemas dan lain-lain dengan menggugut. Seterusnya, dalam kes penyebaran maklumat palsu akan menjejaskan keamanan kehidupan masyarakat kerana membawa perselisihan faham antara kaum dan kehidupan menjadi huru-hara. Dalam kes tafsu bermedia sosial, pengguna terlalu fokus kepada media sosial akan berasa takut untuk berkomunikasi dengan orang yang tidak kenal kerana kesihatan terganggu. Di samping itu, pengguna mengakses sumber pornografi sehingga menjejaskan kesihatan kerana ia boleh merosakkan sel-sel otak dan juga boleh menjejaskan seseorang untuk membuat sesuatu keputusan. Cara bijak bermedia sosial ialah memastikan berita yang dikongsi melalui media sosial adalah tepat dan tidak menyentuh isu-isu sensitif seperti agama, politik dan pergauman. Selain itu, jangan berkongsi maklumat peribadi melalui media sosial untuk mengelakkan maklumat itu daripada disalahgunakan oleh orang lain sehingga keselamatan pengguna media sosial terancam. Seterusnya, memanfaatkan media sosial dengan menjadikan ia sebagai medium untuk berkongsi ilmu pengetahuan supaya mendatangkan banyak manfaat kepada individu. Kempen kesedaran bijak bermedia sosial membolehkan masyarakat memahami isu ini dan isu penyalahgunaan media sosial. Kempen ini penting untuk mendorong pengguna memanfaatkan media sosial seperti menjadi ia sebagai platform pendidikan atau perniagaan. Jom kita bijak bermedia sosial. Saya berharap kempen kesedaran bijak bermedia sosial dapat dilaksanakan dengan berkesan. Terima kasih.